Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proja Taylor. Ya, saya doakan untuk yang menonton video kali ini semoga panjang umur, sehat selalu, dalam lindungannya dan rezekinya lancar. Amin. Ya, di konten video kali ini saya akan membahas tentang AFF lagi ya. Soalnya ya mau gimana lagi, kita harus menerima kekalahan dan mengakui bahwa Thailand adalah juaranya, seperti itu. Namun tidak hanya di situ saja, pada pertandingan sebelumnya ada pertandingan Indonesia melawan Singapura. Itu adalah pertandingan yang menurut saya memang sangat-sangat emosional, pertandingan yang sangat istimewa. Pertandingan menunjukkan timnas Indonesia, perjuangan timnas Indonesia yang begitu luar biasa ya. Nah, pada saat itu saya juga menonton, ada momen-momen yang memang sangat menegangkan, yaitu adalah ketika menit 90 dan pertambahan waktu itu Singapura diadiai penalti. Nah, di saat itu adalah momen yang sangat deg-degan ya. Melihat reaksi masyarakat Indonesia, nah pada saat penalti itu pasti semua warga Indonesia pasti bersih tegang. Nah, kali ini mari kita tonton video reaksi masyarakat Indonesia ketika Indonesia harus menghadapi penalti melawan Singapura. Nah, kita melihat penyelamatan dari Nadeo Argawinata. Oke. Nah, ini Diego Michel menebak. Saya bilang apa? Nah. Saya bilang apa? Saya bilang apa? Ada okay. Ya, ada orang tua. Sangat emosional. Bapak-bapak. Dukun. Nah, kali ini ada dukun dari Indonesia ya. Kita lihat apakah begini manjur. Emosional guys. Tugas itu menjaga TV agar tidak dibanting. Ya, betul emang. Ke atas. Si Mbah ini menebak ini arah bola. Nah, kali ini bolanya diarahkan. Dimasuk. Lewat pesawat. Wah, bolanya dikeluarkan dari sawah jembahnya ini. Keluar. Keren. Selamat pati. Wow.
2020. Serawani nonton. Nonton ekspresimu, Dok. Santuy ya, mas lagi santuy. Bismillahirrahmanirrahim. Tegang. Soalnya saya juga tegang mas pada waktu itu. Gua percaya cowok. Sampai hampir menangis guys. Tahan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bahagia. Pokoknya metu. Wah, ini juga. Jangan dimatiin gol. Ini dukun semua nih, dukun semua. Dukun Indonesia bersatu. Waduh, Indonesia bersatu. Kagak. Kagak. Wajah-wajah tengi 89 penalti 90 ngapal wajah-wajah tengi madun sing dendang cuk yo mombol yo mombol yo nadi yo pes ya Oracle. Sudah lolos, friend.
lu anjing lu. Bah jampean, Pak. Jampean apa mati untuk Indonesia, minali ikan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yamdurul insan halikul mimma min dhabbin ya rajul. Baik. Kurang asuk. Min. Apa lagi, baik. Si Abah mati dah. Jangan ya. Angkat kepalamu Garuda. Bentangkan sayapmu selebar mungkin. Suarakan kemarahanmu. Cengkeram semua lawanmu. Bawa terbang sangsaka ke langit yang tinggi. Buktikan bahwa kau tidak selama itu. Tadi adalah reaksi dari masyarakat Indonesia ya ketika Indonesia harus menghadapi penalti. Tapi Nadia Argawinata yang begitu cerdas membaca arah bola sehingga tidak gol. Wah, pokoknya itu adalah momen-momen masyarakat Indonesia tuh bahagia ketika menonton bola ini ya. Pasti ekspresinya tuh bahagia 99,99%. Karena disinilah kita menunjukkan rasa nasionalisme. Ora peduli suku, ora peduli perbedaan klub nang Indonesia, pokoknya dadi siji wis. Pokoknya Indonesia kuwi bersatu pada saat Indonesia melawan Singapura. Itu menurut saya adalah momen-momen yang sangat spesial. Momen-momen yang sangat spesial karena apa? Di situ Indonesia sebenarnya mempunyai banyak peluang karena pemain dari Singapura harus dua di kartu merah sehingga hanya tinggal 9 pemain. Indonesia di situ mempunyai kesempatan tapi malah Singapura ketika itu berbalik unggul 2-1 tapi Indonesia sehingga Indonesia memenangkan pertandingan. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Untuk kalian yang belum subscribe channel Project Taylor, silakan subscribe channel Project Taylor dan jangan lupa like, comment, share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Project Taylor.